berapa pompa? Bawa genang ini? Iya Pak, mohon doanya aja pengen ketemu Pak Jokowi. Ya mungkin, alhamdulillah sampai Bapak Bupati selamat. Orang laksi kita lah. Siap. Ini ada anak. Pemimpin yang kami cintai, karena salah satu pemimpin yang dicintai rakyat itu dicari, bukan dicari orangnya tapi dicari kebijakannya. Cuman kami hari ini ingin tepung dulu, tepung lahiriah lah, lepangkin lahiriah Abi ke Pak Jokowi bahwa Abi punya kaum difabel Pak. Mangga undang-undang yang telah digodok sama DPR, MPR RI pergunakan 2% mempekerjakan kaum difabel. Ini yang ke Majalengka yang berapa kalinya? Yang ke-6. Yang pernah. Sebelumnya? Ke mana aja? Ciamis, Banjar, Kuningan, Cirebon, Indramayu, ini kena. Tanggapannya dengan tadi dia tanggap baik dengan Pak Bupati gimana? Ya, untuk warga Majalengka berbangga hatilah punya bupati yang sangat peduli ke kaum difabel, ke rakyat kecil yang tidak memandang sebelah mata orang. Nama lengkap satu kan? Aman Tariana. Tujuan konsol ini apa Kang? Ya itu tadi, ingin menyampaikan salah satu, masih banyak orang-orang seperti kami di luar sana yang mungkin bahkan lebih sangat membutuhkan pekerjaan dari kami. Jadi harapannya ke Pak Jokowi apa? Ingin bisa kaum difabel semua bekerja rata seperti layaknya orang yang sama. Meninggal? Hah? Gak meninggal.